Anggota Komisi DPR RI Kristina Aryani menyebut praktik jual-beli senjata dan amunisi yang melibatkan oknum TNI di wilayah konflik Papua merupakan kejahatan luar biasa. Kristina menilai, keterlibatan oknum TNI dalam praktik jual-beli senjata dan amunisi tersebut membuat penyelesaian konflik Papua makin rumit. Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberantas praktik tersebut. Kristina juga mendukung siapapun prajurit TNI yang terlibat untuk dihukum seberat-beratnya. Praktik jual-beli senjata ini miris betul dan menjadi kejahatan luar biasa. Dan memang ini menjadi salah satu penyebab rumitnya penyelesaian konflik di Papua selama ini, yaitu keberadaan rantai pasok senjata dan amunisi yang diduga melibatkan aparat TNI sendiri, kata Kristina dalam keterangan yang diterima, Minggu, 7 Mei 2023. Maka siapapun pelakunya pantas dihukum berat, melalui penerapan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun, imbuhnya. Kristina menilai apa yang diakui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait adanya lonjakan kasus penyalahgunaan senjata dan amunisi di Kodam Cendrawasih selama satu dekade harus menjadi momentum perbaikan sungguh-sungguh di tubuh TNI dari atas sampai prajurit di lapangan. Ia pun mengatakan mulai dari komandan sampai prajurit di lapangan harus punya komitmen yang sama. Jangan jadikan suplai senjata terhadap musuh atau yang patut diduga berhubungan dengan musuh sebagai lahan bisnis. Benar kata Panglima TNI, itu sama saja membunuh saudara sendiri. Sudah berapa prajurit TNI yang gugur di Papua? Ini menyedihkan, ujar dia. Kristina meyakini apabila tidak ada pasokan senjata dan amunisi pada kelompok kriminal bersenjata, KKB, maka perlawanan tidak akan semasif sekarang. Jadi pastikan dulu praktik jahat jual senjata dan amunisi kepada musuh ini kita hentikan. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang sangat pantas dan wajar jika pelakunya dihukum berat, kata Kristina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!